Jesus, dia dan Tuhan. Hukum kisos dan duduk terdapat sedikit perbedaan antara kedua-dua hukum tersebut. Kesuaraan 15. Hukuman kisos, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman itu ke atas penjenayah. Jika mangsanya atau waris mangsanya itu memaafkan penjenayah. Hukum kisos, apa dia hukum kisos? Balik. Nyawa dengan nyawa. Tangan dengan tangan. Disabitkan kesalahan dalam mahkamah syariah bahawa orang membunuh saudara mereka, maka hakim memanggil saudara-saudara Allah yang terbunuh itu. Tak ada hak hakim nak menjatuhkan hukuman bunuh melainkan dengan izin waris. Itu tak hebat dengan hukum Islam. Mana ada hukum dalam dunia ini? Orang mangsa tu menentukan hukum yang tidak. Tak ada dalam dunia. Mereka hanya hukum Islam. Pasal apa Islam wahab itu? Islam menghapuskan sifat balas dendam. Waris dia menentukan bentuk hukum yang dijatuhkan kepada penjenayah. Kami hendak orang yang membunuh saudara kami dibunuh balik. Hakim keluar di kamar dia, jatuh hukum bahawa kamu dihukum bunuh. Pancung. Katalah waris kata dalam hati macam mana, kami nak supaya orang yang membunuh saudara kami dia membayarnya ganti rugi. Ada tak balas dendam? Tak ada. Itu sebab hukuman Islam tu adil tu. Bukan dia pada orang nampak. Katalah hukuman bunuh, pancung, orang tengok dahsyatnya. Bukan takkan adil dekat tu. Adil pada Islam itu ialah tak ada lagi sifat balas dendam kepada waris yang telah menentukan hukum. Ya, ada tengok kita dulu sekarang. Dengan kita tak ada tuan-tuan. Kata tak ada tengok hukum tu ya. Dia kalau balas dendam bunuh semua orang. Ini zalim. Dia bukan. Itu bukan kaedah. Islam sangat spesifik. Siapa yang bunuh, yang itu dibalaskan. Hukuman hudud, hakim wajib menjatuhkan hukuman itu ke atas penjenayah walaupun mereka dimaafkan oleh bangsanya. Hudud lain, hudud ditetapkan Tuhan. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau berzina, yang mosin, sebab satu kali. Yang dah kahwin, kejam sampai kata, kejam sampai mati. Ini ditetapkan Tuhan. Macam semayang tiga rekaan maghrib. Boleh buat apa? Kalau kerajaan Allah. Kalau saja kita buat apa rekaan maghrib, ya? Saya tak boleh. Sebab ditetapkan Tuhan tiga. Subuh besok, baru bangun tidur. Buat semua, segar. Pagi ni kita buat 20 rekaat subuh kan. Macam mana tu kan? 2 rekaat je Allah Ta'ala. Walaupun bangsa memaafkannya atau waris bangsanya kerana hukuman hudud itu wajib dikenakan ke atas kesalahan-kesalahan yang menyebabkan hak Allah atau hak Allah. Ketiga, hukuman kisas adalah wajib dikenakan ke atas kesalahan melibat hak orang-orang. Di mana orang-orang yang mempunyai hak itu boleh menuntut dan meminta
nak dibahaskan. Nah, itu dia. Tengok dalam akhbar-akhbar ni akan dibahaskan di paling. Kalau doktor kata okey, itu boleh bahas. Eh, boleh ke umit? Alladzina immakkannahum fil ard. Orang yang kami perkukuhkan atas dunia. Maknanya Allah Ta'ala beri kuasa kepada dia. Mudah diberi kuasa kepada Allah Ta'ala kepada dia. Dia berani pula ya Allah Ta'ala kepada dia. Eh, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Haa, tak boleh lah. Maknanya masuk dalam parlimen bentar, mesti semua setuju. Mana dia bahas? Bahas-bahas, esok akan dengar. Habis lah. GST, bahan-bahan ke tengah? Awak tak tahu nak foto bawah sini, tapi 2 minggu ni foto bawah GST memakmurkan negara. Ni, bila betul khatib. Khatib yang baca tu, dia tak faham. Ada dia angkat dia manusia punya. Pening khatib. Dalam konteks negara, Islam menyediakan kaedahnya. Apa dia kaedah Islam? Zakat. Khatib mesti baca zakat. Jangan baca GST. Ustaz, nanti kalau baca zakat, tak boleh baca dia. Tak apa. Boleh baca. Kau mesti pertahanan Islam. Baru tu. Barulah kau khatib Islam. Ni khatib siapa? GST memakmurkan negara. Tuan-tuan, pemikiran manusia diangkat atas khutbah. Kita bayangkan. Dia baca khutbah undang-undang manusia lah yang paling adil berbanding dengan hukum hudud. Macam mana tuan-tuan? Setuju? Jadi, tak boleh dibahas. Dibentang, setuju. Pasal ini hak Allah kan. Kamu untuk memerintah aku pasal Allah Ta'ala tadi. Al-Nabina immakannahum fil ard. Kamu yang diperkukuhkan kedudukan oleh Allah Ta'ala. Lalu, ya Allah Ta'ala punya masuk, bentar dan diluluskan. Hukuman hudud dan qisas wajib dilaksanakan dan jatuhkan hukumannya ke atas penjenayah yang melakukan kesalahan-kesalahan yang didakwa di bawah kes hudud dan qisas dan telah disabitkan kesalahannya dalam mahkamah dengan bukti-bukti dan keterangan yang dikehendaki oleh syarak yang tidak menimbulkan sesuatu keraguan di pihak hakim. Kalau ada ragu, kena buat kes. Itu sebab etika hakim dalam Islam. Lebih baik melepaskan penjenayah daripada bersalah menjatuhkan hukuman. Itu beda dari Islam. Seseorang itu didapati bersalah apabila dibuktikan dalam mahkamah. Selagi tidak dibuktikan dalam mahkamah, maka ia tetap tidak bersalah. Kita ni buat mahkamah, kita banyak bincang. Pada yang belum dibuktikan dalam mahkamah pun. Tentang, tengok kes Manis ya. Manis ni, kes dia berzina. Berkaitan, ya Rasulullah, aku berzina. Nabi panggil satu, panggil semua keluarga Manis. Tanya, Manis ni betul ke tak? Semua ahli keluarga Mais kata Mais sihat. Nabi panggil pula bini Mais. Tanya pada bini Mais, setelah dia bersetubuh dengan kamu, mandi wajib tak? Jawab bininya, setelah dia bersetubuh dengan aku, dia mandi wajib. Dia sayang padamu ya Rasulullah. Dia sayang kau. Nabi panggil pula kawan-kawan dia. Tanya, Mais ni sihat juga? Semua kawan
hadis saya pun Bukhari pergi buat aduan. Saya dizina. Siapa kena? Siapa kena dah? Anwar. Jawab dah bertakut. Anwar. Saya pun Bukhari pergi buat aduan. Saya diliwat. Siapa kena sebab? Siapa kena cek? Siapa kena hukum? Anwar. Siapa kena hukum? Anwar. Kuasa untuk mengampun, meringankan atau menggugurkan hukuman hudud dan qisas, kecuali dalam hukuman qisas di mana orang yang punya hak boleh memaafkan penjenayah itu atau menuntut bayaran dia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Jadi hakim ini dalam konteks Islam dia menjalankan tugas. Apa tugas hakim? Mensabitkan kesalahan penjenayah dengan saksi-saksi segala macam. Itu tugas hakim. Kalau kesalahan hudud, dia kena jatuh hukuman hudud. Kalau kesalahan kisah, dia panggil keluarga kawan tu, tanya apa hukuman nak buat. Hakim apabila hendak mensabitkan kesalahan dalam hukuman hudud dan kisah ke atas penjenayah, mestilah dengan keterangan saksi. Ada dua kaedah dalam Islam. Satu kaedah ikrar. Macam mana kaedah ikrar? Penjenayah masuk mahkamah, lalu tuan hakim, saya telah mencuri sekian-sekian banyak, hukumlah saya dengan hukum Allah. Itu tak payah saksi. Tak payah hakim terus jatuh. Itu sebab akhirnya orang yang melaksanakan kesalahan hudud nak bebas mereka daripada kesalahan hudud, boleh pergi Brunei, boleh pergi Aceh, membuat pengakuan di hadapan hakim. Kalau terpahat Yusuf Malaysia belum buat, baru nak masuk kalimat itu kena bahas pulak. Bila nak masuk, tak tahu.